Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Selamat siang teman-teman. Gimana untuk puasanya hari ini? Mudah-mudahan lancar terus ya, dan gak ada yang sakit. Karena sekarang tuh lagi musim banget sakit, dan kayaknya gejalanya tuh hampir sama semua ya teman-teman. Kayak demam, panasnya gak turun-turun, kayak gejala tipes, dan banyak juga yang lagi pada DBD. Terus kakak juga kemarin sempat sakit, terus panasnya itu selama 5 atau 6 harian gak turun-turun, benar-benar naik turun kayak gejala DBD gitu ya teman-teman. Alhamdulillahnya itu dikasih obat herbal dari cacing sama tetangga aku, itu 3 kali minum, dan alhamdulillah teman-teman, sampai sekarang kakak sehat, gak panas lagi badannya. Kemarin juga aku sempat bingung, panasnya tuh yang bener-bener panas, mukanya merah, aku juga sampai panik. Dan kakak juga kalau sakit itu biasanya dia yang udah gitu ya di kamar sendirian. Nah kemarin tuh karena saking demamnya panas banget, dia tuh minta tidur sama aku. Biasanya sesakit apapun dia tuh gak mau teman-teman tidur sama aku. Mungkin kemarin tuh emang kelewatan gitu panasnya, jadi dia minta tidur sama aku. Alhamdulillah sekarang mah udah sehat. Dan mungkin di sini ada teman-teman ya yang lagi sakit, mungkin gejalanya sama, boleh ya nanti beli obat herbal yang cacing itu. Kalau enggak ke dokter aja sih ya. Oke, ini teman-teman, hari ini tuh aku enggak ada video masak-memasak. Untuk sahur enggak aku record, karena aku sahur tuh sama mie instan aja, terus goreng kaki naga yang waktu itu aku food prep. Udah mulai bosen gitu ya, udah mulai jenuh dengan sahur. Tapi untuk untuk puasanya mah tetap semangat ya teman-teman, cuman sahurnya aja gitu ya, makan dini hari itu kayaknya kurang nafsu, udah mulai males anak-anak juga. Jadi ya udah, aku tuh masak mie instan aja, adik aku masak mie goreng, nah aku masak mie rebus berdua sama kakak. Kalau malam-malam itu kan kayak kurang nafsu ya makannya, jadi makan mie rebus satu berdua juga udah cukup banget. Tapi gak lupa pakai nasi ya, namanya juga orang Indonesia teman-teman. Jadi di video kali ini tuh aku cuman mau beberes aja, karena rumah tuh udah banyak banget debu. Jadinya aku tuh mau beres-beres, dan ini juga aku sambil nyuci karena cucian lumayan banyak. Terus kemarin juga tuh pas kayaknya udah beberapa hari gitu ya, pas aku cabut gigi deh teman-teman, itu gorden jendela aku rubuh gitu, jatuh ke bawah, nggak tahu sama kucing kayaknya sih sama kimchi deh teman-teman. Dia tuh masuk lewat jendela, terus mungkin dia narik gorden. Dan untuk temboknya kan tembok sultan ya teman-teman. Jadinya gordennya tuh jatuh berikut dengan tiangnya. Alhasil itu kayak rontokan dari temboknya itu pada jatuh ke sofa gitu ya. Cuman belum aku rapihin gitu ya, belum aku sedot pakai vakum. Karena saking malesnya. Tapi sekarang nih mumpung aku moodnya lagi bagus, lagi semangat, jadi ini aku mau vakum-vakum aja, sekalian mau bersih-bersih. Di bagian plafon juga udah banyak kayak sawang gitu ya, kayak rumah laba-laba. Kalau di video mah kelihatannya teh bersih ya teman-teman rumahnya, padahal debunya tuh banyak. Apalagi ini temboknya tembok sultan nih, gak ada yang punya teman-teman. Karena memang temboknya tuh masih bawaan asli dari developer, dan untuk kualitasnya sih emang kurang bagus ya teman-teman. Oke, ini aku vakum dulu untuk sofanya. Ini aku vakumnya tuh lupa banget di cas, jadi kayaknya nggak akan kuat gitu ya untuk ngevakum semua area. Jadi ini untuk sofa mah cukup kayaknya nih teman-teman. Ini bagian sela-selanya aku vakum-vakum. Terus nanti juga bagian kayak jendela juga mau aku vakum, karena udah banyak banget debunya.
pengen apa ya, pengen renovasi itu kayaknya gemes banget, udah pengen buru-buru gitu ya, cuman belum terkumpul dananya nih teman-teman, gak tahu nih kapan ya. Disabarin aja dulu. Nah ini tuh aku pakum semua, kan emang tuh di bagian belakangnya banyak banget nih teman-teman bekas kayak pasir-pasir yang kemarin bekas apa sih, bekas gorden yang jatuh itu. Jadi remahan atau pasirnya itu kesopak gitu. Nah ini di bagian lubang angin juga udah banyak debunya, jadi ini aku pakum aja, aku sedot, cuman ini tuh vakumnya nggak kuat karena udah lobet banget. Akhirnya ini aku ganti pakai vakum yang ini. Kalau ini sih vakumnya powerful banget ya, ini karena pakai kabel gitu. Kalau misalnya pakai kabel, dia tuh emang sedotannya tuh luar biasa teman-teman, bagus gitu ya. Beda halnya dengan yang cordless gitu atau tanpa kabel. Tapi aku nggak tahu sih yang tanpa kabel yang harganya di atas mungkin 1,5 juta mungkin bagus kali ya. Kalau yang biasa aku pakai sehari-hari itu kan harganya cuma 200.000 ya teman-teman. Nah kalau ini aku merek Derma untuk vakumnya, harganya dulu tuh beli sekitaran 500.000, tapi sekarang harganya tuh cuma 400.000. Ini bagus banget sih teman-teman. Dan untuk wattnya sih ini lumayan 650 watt. Tapi cukup ya kalau misalnya teman-teman punya daya listrik yang 900 kayak aku. Nah ini untuk lubang anginnya aku pakum semua, alhamdulillah kesedot nih teman-teman. Kalau pakai pakum ini mah pokoknya bagus banget gitu ya, sedotannya tuh kenceng. Nah ini di bagian sini juga udah banyak debunya, gak aku lap pakai kanebo karena udah kebanyakan untuk debu. Jadi ini aku vakum aja lah teman-teman, dan biar debunya juga gak berterbangan kemana-mana. Nah ini di bagian plafonnya ini aku pakai sapu aja lah, gak pakai vakum karena biar lebih cepet, dan nanti kan kayak debu dan kotorannya pada jatuh ke bawah. Nah ini tinggal aku vakum aja. Teman-teman yang mau samaan untuk vakumnya ini rekomen banget. Nanti insya Allah ya linknya aku akan simpan di deskripsi. Ya Allah kalau nggak lupa, kebanyakan sih lupa terus ya. Nah ini di bagian pojok sini, di bagian belakang sofa, teman-teman ada yang ngeh kalau itu wallpapernya beda di bagian pas jendela. Ya gitulah kalau wallpaper sultan ya. Karena aku tuh nggak punya lagi yang motif bata, jadinya ya udah aku tambal aja tuh yang samaan kayak yang di dapur, karena aku punyanya itu, mau beli lagi juga udah males ya. Jadi ya udah yang ada aja dipakai, ditambahkan di belakang situ ketutupan sama sofa. Gimana nih kalau teman-teman ngelihat kayak gini tuh kayaknya rapi gitu ya, padahal mah kayak wallpapernya juga kalau dilihat mata langsung itu di bagian bawahnya tuh kayak udah nggak nempel ke tembok loh teman-teman. Karena bagian temboknya tuh kayak udah brudul gitu. Tapi nggak apa-apa, aku bersyukur banget udah punya rumah gitu ya, nggak kehujanan, nggak kepanasan, walaupun rumahnya kecil. Dan aku juga doain buat teman-teman yang belum punya rumah ya, mudah-mudahan di tahun ini punya rumah, belinya secara cash, amin ya Allah. Oke, ini aku udah selesai ya, aku pakum-pakum, udah aku lap-lap, dan ini tinggal aku balikin ke tempatnya semula. Tuh, udah rapih kan. Nah sekarang ini aku lanjut, ini kemarin tuh aku bikin kue kastengel teman-teman, cuman nggak aku record untuk YouTube ya, aku recordnya tuh untuk reel Instagram. Insya Allah nanti aku tayangin di reel Instagram, cara buatnya juga mudah gampang pokoknya ya, cara nyetaknya juga nggak pakai lama, itu tuh cuma dipotong-potong aja teman-teman. Nih alhamdulillah tuh udah punya kue lebaran nih teman-teman, ada kastengel sama nastar. Tapi bukan aku tuh bukan tipe orang yang kalau misalnya bikin kue buat lebaran terus nanti dimakannya lebaran, enggak ya. Jadi udahlah dimakan aja, itu tuh buat temen aku kalau ngopi lagi sahur ya. Mbah tuh nggak punya ini nih, kalau ngopi nggak punya cemilan teman-teman, jadi ya udah bikin nastar aja. Ditambah aku juga punya stok selai di freezer ya, selai nanas.
jadi aku buat cemilan aja. Oke, ini sekarang aku lanjut pakum-pakum lagi. Aku itu sebenarnya teman-teman pengen bersihin bagian ambalan yang di atas TV. Itu debunya udah luar biasa banget, tebel banget. Cuman aku tuh gak bisa ngebersihinnya karena aku gak punya tangga, gak punya kursi juga yang tinggi. Kalau dulu itu aku pakai kursi rotan yang hijau, terus nanti aku tambahin lagi pakai kursi plastik yang hijau itu juga ya, yang plastik gitu ya bahannya. Cuman karena kursi hijaunya sekarang gak ada, jadi aku tuh gak bisa ngebersihinnya. Pengennya sih beli teman-teman ya tangga yang kayak dari aluminium, cuman bingung nyimpennya aja gitu karena perlu banget ternyata ya punya tangga kayak gitu kalau kita lagi ada keperluan kayak ganti lampu gitu ya, kayak bersih-bersih bagian atas. Cuman ya itu bingung naronya aja gitu teman-teman. Oke, ini aku mau bersihin untuk Magicom ini yang dari Miku yang kapasitasnya 1,8. Ini aku mau masukin aja nanti ke dalam kardus. Ini makanya aku lapin terlebih dahulu. Sebenarnya sih pengen gitu ya aku pajang dua-duanya gitu. Kalau misalnya aku lagi kepengen masak kayak nasi low carbo gitu ya. Kalau yang Philips itu kan aku nggak bisa masak low carbo, kalau yang Miku ini bisa. Cuman ya kendalanya aku nggak ada tempatnya teman-teman di dapur itu. Jadi ya udah ini aku masukin aja dulu ke dalam kardus ya. Cuman nggak sekarang aku masukin ke dalam kardusnya, karena habis aku lapin takutnya kan dia masih basah atau gimana ya. Jadi aku biarin kering dulu, baru nanti aku masukin ke dalam kardus. Lanjut, ini aku mau bersihin untuk lerbaknya juga, debunya sama udah banyak. Terus di bagian belakangnya itu juga udah banyak pasir-pasir. Karena sama di bagian belakang itu tuh kayak semut suka kayak bawain pasir gitu loh teman-teman. Jadi ya gitulah, harus sering-sering dibersihin. Tapi aku sih nggak yang sering banget ya teman-teman ngebersihin kayak bersih-bersih kayak gini, nggak setiap minggu, nggak setiap bulan, ya gimana moodnya aja. Dan seperti yang sering aku bilang gitu, kalau aku mah orangnya tengah-tengah, jorok enggak, bersih banget ya enggak gitu. Nah ini udah selesai, aku lap-lap. Sekarang aku tempatin ke tempatnya semula untuk barang-barang yang udah aku lap-lap juga nih teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah siang sekitaran ya jam 9-an. Dan untuk cucian aku alhamdulillah udah kering. Jadi ini aku tunda dulu untuk beberesnya, aku mau ngejemurin baju dulu biar nanti tuh pada kering ya, biar nanti sore langsung aku lipat-lipat biar langsung rapi, gak ngeliat baju numpuk gitu karena suka gak enak aja dilihat ya kalau ngeliat baju numpuk, bikin apa ya, sakit mata gitu teman-teman. Ini juga aku kayaknya udah sekitaran 4 atau 5 hari gak nyuci, makanya ini cuciannya lumayan banyak. Dan ini juga sih sebenarnya aku masih ada satu gilingan lagi, ditambah aku juga nyuci untuk alas sofa teman-teman. Motor itu aku keluarin dulu semuanya biar aku tadi itu lebih leluasa ya untuk beres-beres, untuk nyapu-nyapu. Cuman ini aku belum aku pel gitu teman-teman, jadi nanti aja pengen sekalian aja ngepelnya kalau misalnya rumahnya udah rapi. Hari ini tuh bener-bener kerjaan aku banyak banget, padahal ini aku juga belum tidur, aku udah bangun dari jam 2. Pengennya sih nanti gitu ya udah selesai baru aku tidur. Karena banyak banget nih yang aku kerjain, terus dapur juga masih dalam keadaan berantakan seperti ini nih teman-teman. Tapi nggak yang berantakan banget sih. Dan tadi tuh aku sempet ke si Abah, aku beli ikan yang potong gitu ya, ikan tongkol itu buat para anambul. Aku beli 2 bungkus gitu teman-teman. Terus aku juga tadi beli salak sih di si Abah karena si kakak tuh pengen bikin asinan salak. Jadi ya udah tadi aku beli aja. Dan aku tadi juga belinya nggak banyak-banyak lah teman-teman. Di saat bulan Ramadan kayak gini kayaknya makanan tuh banyak yang terbuang ya.
Jadi aku nggak mau ngebuang-buang makanan. Jadi sekarang tuh kayak beli apa-apa tuh ya udah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau hari biasa kan kayak misalnya ada makanan gitu ya, bisa kita cemilin di siang hari. Nah, kalau di saat bulan Ramadan gini kan kayak mau nyemil tuh waktunya sedikit ya teman-teman. Nah, ini aku lagi rapihin untuk dapurnya, aku lap-lapin juga bagian kompor juga itu belum aku lapin. Bekas masak mie rebus sama bekas goreng kaki naga gitu ya. Tapi walaupun cuman masak kayak gitu aja, tetap aja suka nyiprat-nyiprat ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman buat buka puasa pada masak apa nih? Apakah ada yang sama kayak aku kalau untuk buka puasa itu? Ya, cukup beli aja gitu ya. Tapi jangan ditiru nih. Model kayak aku tuh boros banget ya. Kalau misalnya setiap hari tuh harus jajan gitu ya, harus beli maksudnya untuk buka puasa. Pokoknya selama bulan Ramadan ini untuk buka puasa masak itu kayaknya aku udah 3 mingguan, udah mau 3 mingguan ini ya aku pas buat video. Itu aku cuman baru 2 atau 3 kali masak, teman-teman. Ya Allah, parah banget sih ya. Tapi kalau untuk sahur aku selalu masak ya, walaupun masakannya masakan yang sederhana dan kebanyakan juga yang waktu itu aku meal prep. Di area laundry rumahku itu berantakan ya teman-teman, jarang aku sut karena ya gitu susah, mau dirapihin juga ambalannya juga nggak kuat nopang banyak. Kalau kuat nopang banyak kan bisa aku nyimpen persabunan terus aku kasih wadah gitu ya kan, kelihatannya rapi. Cuman karena nggak bisa ya udahlah, dibiarin kayak gitu aja teman-teman, berantakan. Nah, ini alhamdulillah nih untuk beres-beres dapur udah selesai, dapurnya udah rapi, rumahnya udah bersih juga, cuman gak aku record semua. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.